told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Pemain asing Red Sparks, Fanya Bukilik tiba di Korea Selatan pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Fanya Bukilik menjadi pemain baru Red Sparks yang dipilih dalam draft pick pemain asing pada Mei tahun 2024 lalu. Fanya Bukilik akan dipasangkan dengan pemain timnas Indonesia, Megawati Hangestri, yang memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks. Bukilik menggantikan posisi pemain asing lama Red Sparks, Giovanni Milana, yang memilih untuk tak melanjutkan karirnya di Korea Selatan. Bukilik sebelumnya memperkuat Korea Express Y Haipas dan memiliki rekor individu pada Liga Voli Korea Selatan, V-League 2023 lalu. Melansir dari laman The Sports Times, Bukilik menduduki peringkatan ketiga dalam mencetak poin terbanyak dengan 945 poin. Sebenarnya Bukilik seharusnya datang pada tanggal 1 Agustus lalu, namun dia masih mengunggul kondisi akhir termasuk kepastian bergabung dengan timnas Serbia, berbeda dari Megawati Hangestri yang menyempatkan diri bergabung dengan klub Proliga, Jakarta Bin, dan menjadi juara. Bukilik mendapatkan panggilan timnas Serbia selama pelaksanaan VNL 2024. Sayangnya, dia tidak termasuk dalam daftar timnas Serbia yang bermain di Olimpiade Paris 2024. Saat kedatangannya ke Korea Selatan, Bukilik pun tak sabar untuk melanjutkan perjuangannya di V-League. "Saya senang bisa bermain di V-League lagi sebagai pemain Red Sparks," ujar Bukilik. "Saya akan melakukan yang terbaik untuk menembus babak playoff dan mencapai level lebih tinggi dengan rekan satu tim saya," lanjut ujar atlet berposisi opposite spiker tersebut. Bukilik pun akan debut bersama Red Sparks pada turnamen pramusim sebagai tim undangan di Taipei pada 9 sampai 12 September tahun 2024 mendatang. Red Sparks pun menjadi satu-satunya tim asal Korea Selatan yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Sementara itu, belum diketahui kapan Megawati Hangestri akan bergabung dengan klub. Hal ini karena Megawati Hangestri memperkuat timnas voli Indonesia di ajang SEA League 2024 di Thailand pada 9 sampai 11 Agustus mendatang. Reisra.